Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Menyaksikan bersama-sama. Gimana Mit, aktingnya? Mirip ya? Sama Dandi bukan cuma menghina lo, tapi juga udah menghina bokap lo. Iya, Mit, lo mesti balas. Laporin aja tuh sama bokap lo. Sekarang, lo berdua sekarang dengar ya. Oke? Si Dandi itu harus gue balas dengan cara gue sendiri. Oke? Lo dengar ya? Pokoknya lo lihat aja berdua. Si Dandi itu udah kayak bangunin macan tidur dengan ngerjain gue kayak tadi. Si Dandi itu harus gue balas. Gimana Indah? Kamu diterima? Enggak, Win. Mereka tidak membutuhkan saya. Ini sudah kantor kelima yang saya lamar, Win. Saya takut. Bagaimana kalau saya tidak akan pernah mendapatkan pekerjaan lagi? Sayang, kamu jangan takut. Saya mengerti perasaan kamu. Betapa semua ini terlalu berat untuk kamu. Tapi kamu jangan lupa, kamu tidak sendirian. Kalau perlu, sampai ke semua sudut kota ini, saya akan temani kamu untuk mencari pekerjaan. Saya hanya memikirkan Dandi. Kalau saja dia tahu saya udah dipecat dan belum mendapatkan pekerjaan lagi, dia pasti gelisah, Win. Ya, saya ngerti, sayang. Ya udah, kita jalan lagi ya.
tahu. Mungkin lo mau ngomongin masalah kemarin ya. Tiba-tiba dia yang masuk ke ruangan ini, Pak. Jangan dengerin dia, Pak. Saya gak mungkin bohong. Tadi Dede ngajakin saya ke sini. Saya kira saya mau diajakin belajar bareng. Tapi ternyata dia blok saya dari belakang. Pak, saya coba ngelawan. Dia ngelopin baju saya. Pak, itu gak benar, Pak. Diam kamu. Ini benar-benar kelewatan. Berani benar kamu mau mencemarkan kehormatan wanita di kampus. Ini kampus, kamu tahu? Kampus ini bukan tempat mesum, tapi tempat belajar. Kamu harus diberi peringatan tegas. Bu, tapi Bu... Diam! Kamu harus dibawa ke ruang dekan. Dia pasti menghukum kamu. Denny, tindakan kamu itu benar-benar di luar batas. Perkosaan itu ibarat pelecehan kehormatan wanita. Dan itu bisa membekas masa hidupnya. Pak, sumpah mati. Itu nggak benar saya mau memperkosa dia, Pak. Itu semua hanya... Diam! Mana ada orang salah menghukum salah. Bagi saya, air mata Mita sudah cukup mengatakan segalanya. Dan kamu jangan bergilah apa-apa. Saya tidak mau dengar. Mulai hari ini, kamu saya keluarkan dari kampus ini. Pak, Pak, tolong jangan keluarin saya, Pak. Karena kalau kakak perempuan saya tahu, hatinya bisa hancur, Pak. Loh? Kalau kamu menghormati kakak kamu, mestinya kamu harus menghormati wanita lain dong. Pokoknya, sudah bulat keputusan saya. Kamu harus keluar dari kampus ini. Dan semoga kejadian ini untuk memberi contoh mahasiswa lain untuk tidak berbuat gila-gilaan di kampus ini. Ngerti? Sekarang kamu keluar. Keluar! Benar-benar dituduh perkosa Mita? Enggak, itu enggak benar. Itu fitnah. Ya, tapi emang gue benar dituduh perkosa si Mita. Makanya itu gue dikeluarin. Wah, enggak bisa tuh. Lu harus naik banding. Kalau perlu ngomong sama rektor, ya enggak? Iya. Gue rasa gue enggak perlu ngomong sama rektor. Tapi gue perlu ngomong sama dia.
lo puas sekarang dengan tindakan lo. Lo seneng lihat masa depan orang hancur gara-gara tuduhan palsu. Kenapa jadi lo nyalain gue? Mestinya lo tuh yang nyalain diri lo sendiri. Kalau lo gak menghina bokap gue, semua kejadian ini gak mungkin ada, tau? Oke. Gue ngaku salah. Sorry, Mit. Gue udah menghina bokap lo, gue udah ngecek bokap. Tapi balasan lo gak setimpal. Sejahir-jahirnya gue sama orang, gue gak pernah berbuat sejahat lo. Asal lo tahu, Mit. Gara-gara tindakan lo, lo bukan cuma ngancurin studi gue, lo juga ngancurin impian kakak gue. Lo tahu kenapa gue bilang kakak gue? Gue gak punya orang tua, Mit. Gue hidup cuma berdua sama kakak gue. Dia kerja keras, banting tulang. Biayain gue kuliah. Dia mau lihat gue lulus. Dia mau lihat gue diwisuda. Tapi lihat, gara-gara tuduhan palsu lo, gue memperkosa lo, hasilnya gue dikeluarin dari kampus. Gue mau ngomong apa, Mit, sama kakak gue, Mit? Lo bisa ngebayangin gak, Mit, kalau kakak gue tahu gimana, Mit? Seumur hidup gue gak akan pernah melupakan kejadian ini, Mit. Akan selalu membekas di hati gue, Mit. Dan lo yakin Dan lo bakal kasih tau kakak lo kalau lo dikeluarin dari kampus. Terus kalau misalnya lo butuh dukungan moral, kita pasti bantu kok, Dan. Iya enggak? Iya, Dan. Siapa tahu kalau kita datang, kita bisa menghibur kakak lo. Makasih banget sebelumnya. Gue bukannya nolak bantuan lo pada. Tapi ya lo tahu, apapun gak bisa meredam kekecewaan kakak gue. Sebenarnya cita-cita kakak gue cuma satu. Pengen lihat gue lulus, itu aja. Kalau dia sampai tahu keadaannya kayak gini, apapun gak bisa menghibur hatinya. Nah, gak akan bisa. Jadi, gimana dong, Dan? Gue sendiri juga nggak tahu. Seumur umur gue belum pernah menanggung beban seberat ini. Coba lihat. Bagaimana? Ganteng kan? Masa dia gak fantasi jadi sama Mita? Sepertinya dia anak baik-baik. Tapi apa Mita tertarik dengan anak ini? Itu Mita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mita, kesini sebentar. Opa mau tunjukkan sesuatu sama kamu. Ntar aja deh, Opa. Ntar lagi capek. Mita, ada apa dengan dia? Jarang sekali dia bersikap seperti itu. Namanya juga masih anak-anak.
Mungkin dia benar-benar capek. Wayam ya? Iya, Pi. Sebelum dia tidur, temui dia dan tunjukin foto Juan sama dia, ya? Sekarang aja saya kasih tahu dia. Iya. Yeah. Ya, masuk, Ma. Mita, kamu kenapa kok murung gitu, sayang? Loh, kaos kamu kok robek? Kenapa? Gak apa-apa kok, Ma. Tadi waktu lagi di kampus, anak-anak tuh lagi pada bercanda. Terus tiba-tiba ya udah robek aja baju aku. Oh. Ma, aku pengen nanya. Mm-hmm. Tapi Mama jangan marah ya. Ya tentu tidak, sayang. Ada apa sih? Misalnya dulu ada orang yang kita benci. Mm-hmm. Terus akhirnya orang kita benci itu berbuat kebaikan sama kita. Terus kalau udah kayak gitu kita harus gimana, Ma? Yang jelas, Mita, kalau kejahatan dibalas dengan kejahatan, itu tidak akan menjadi baik buat kamu. Hmm? Kamu mesti ingat, kalau kamu mencari orang yang akan berbuat baik, jauh lebih susah daripada mencari orang yang mau jahat sama kamu. Jadi, siapapun dia, kamu mau kenal atau teman kamu, bahkan mungkin musuh kamu, kalau mereka sudah berbuat baik sama kamu, ya kamu harus berbuat baik juga sama mereka. Tapi kamu kok tanya begitu sih? Ini pasti soal Dandi, ya kan? Iya, Ma. Tapi Mama jangan kasih tahu Opa sama Papa ya. Soalnya aku gak pengen kalau mereka sampai salah paham, terus mereka sampai harus ribut datang ke kampus. Ya. Oke, ya sudah. Oke, sekarang gini. Opa pengen kamu lihat foto cowok ini. Dia ini anaknya teman Opa yang mau dikenali sama kamu, sayang. Hmm? Lihat nih fotonya. Ma, aku kan udah bilang kalau aku tuh lagi gak punya pacar. Mama tahu, sayang. Tapi kan maksud Opamu itu baik sekali. Gini aja. Sekarang kamu pegang foto ini. Nanti kalau kamu udah tenang, kamu lihat dan kamu kasih komentarnya sama Opa, ya? Oke. Mau mandi ya? Gini kok udah cakep sih. Kemana ya? Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.